sitting area to relax and unwind. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya akan share satu lagi topik, iaitu sitting area around my small garden. Jom kita tengok. So yang saya nak share hari ini adalah sitting area yang saya duduk itu adalah gazebo. Lebih kepada traditional Malay design, yang berukuran 7x5 kaki, dan saya letakkan dia di tengah-tengah taman bahagian depan ni. So dia macam focal point lah untuk garden ni. Saya beli dari Terengganu, dan tak silap dia diperbuat daripada kayu merawan dan juga meranti. Itu saya tak silap sebab lupa lah. Gazebo ni sesuai lah kalau kita nak makan nasi ke, nak makan bersila, nak lunjur-lunjur kaki, nak baring. Itu fungsi di gazebo ni. Seronok lah. Di samping kita menerapkan ciri-ciri kemelayuan dalam desain taman kita. Ini satu lagi di bawah pergola, iaitu meja batu je. Meja batu yang saya beli dah 14 tahun lepas tau. Tapi dia kukuh lah sebab dia batu kan. Jadi letaklah di bawah matahari ke, hujan ke, it's okay. Cuma kita akan ada masalah lumut. Kadang-kadang tu 4-5 tahun tu mungkin perlu dicat semula lah. Tempat duduk batu ni lebih kepada saya nak berangan je sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok pemandangan kan keliling. Walaupun taman tu tak adalah besar sangat, tapi dia cukup untuk kita, untuk saya menikmati suasana di taman saya sendiri. Sekali dengan kucing tu lah, Oyo tu, kadang-kadang dia sombong. Kadang-kadang dia tak sombong. Ada masa dia okey. Kadang dia nak naik je atas meja ni. Simple je, meja yang jenis lama, bukan yang terkini lah, tapi dia kukuh dan murah. Ini area belakang ya, iaitu area dekat baking house saya. Saya letakkan meja kayu pallet. Dia murah je ni. Tapi dia tak boleh duduk di bawah cahaya matahari ataupun hujan yang keterlaluan, dan memang tak boleh pun sebab kayu dia macam ni kan, dia mudah reput. Ni tengoklah, silalah tengok keladi-keladiku yang hidup segan mati tak mau. Well, ni adalah the new addition to the garden. Saya beli 2-3 hari lepas. Tak ada masa nak ambil video waktu dia diturunkan dari lori tu sebab dia sampai malam. Tak ada, saya berhajat bench yang lain, tapi yang itu tak ada di sekitar bandar Kuantan. Jadi saya ambil je lah yang macam ni, letak je dekat sini, boleh bersandar, boleh duduk 4 orang, boleh minum-minum petang. So itulah dia. Jomlah join saya minum petang hari ni. Saya ada buat kek gula angus sikit, dan juga kita minum teh. Jom tengok pun tak apa. Okey, itulah saja perkongsian untuk hari ini. Semoga memberi inspirasi ala-ala bajet gitu sitting area saya. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Have a great day.